Om Fahad. Kenapa Om Fahad? Uang Om Fahad habis gara-gara kami ya? Om Fahad, apa gara-gara beli roti ini ya? Kami jadi beban buat Om ya? Kalian ngomong apa sih? Emang pernah Om bilang kalian itu beban buat Om? Ya udah, kalau gitu sekarang Om pergi dulu ya. Om mau cari kerja, biar nanti Om bisa beliin roti enak lagi buat kalian. Oke, Om. Baiklah. Zishan, kamu jaga adik-adik kamu ya? Iya, Om. Udah, sekarang Om cari kerja dulu ya. Oke, sampai jumpa, Om. Hati-hati, Om. Jangan nakal. Pak? Ya, ya, Mak. Saya mau beli ini dong. Oh, jadi ya. Berapa? 50.000. 50.000 sebentar ya. Yang lainnya? Enggak. Udah, itu aja. Oh iya. Makasih. Sama-sama. Sekarang semuanya berbaris rapi. Saya yakin semuanya pasti dapat bagian ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, yang rapi ya barisnya ya. Lagi-lagi hari ini datang. Hari yang paling aku benci dalam 1 tahun. Kakaknya bunyi, kakak lapar ya? Bagaimana tidak lapar? Dari pagi kita cuma makan sepotong roti. Aku juga lapar. Tapi mau bagaimana lagi? Kita tidak boleh mengeluh. Karena Tuhan benci sama anak-anak yang suka mengeluh. Iya, maafin kakak, kak. Om Fahad. Aku rasa Om Fahad juga pasti belum makan. Dia pasti lapar, kak. Tunggu. Kalian mau kemana? Pengen ke rumah yang besar itu tuh, mau dibagiin makanan sama permen. Makanan dan permen? Pas banget, Kak. Kita lagi lapar, ada yang kasih makanan. Ya, Kak, aku mohon. Ayo kita ke sana, Kak. Ayo. Tunggu. Om Fahad bilang kita tidak boleh kemana-mana. Di sini saja. Tapi, Kak, kita kan sedang lapar. Kita butuh makanan. Iya, Kak. Dan kita pasti sudah kembali ke sini sebelum Om Fahad datang. Iya, ayo cepat, Kak. Nanti kita kehabisan. Ayo. Ayo. Baiklah. Ayo, Kak. Tapi jangan lama-lama ya. Iya, tidak akan lama. Ayo. Sabar ya, sabar. Semua pasti bakal kebagian. Boleh agak munduran sedikit, jangan deket saya. Sabar. Kenapa? Mana? Aduh, Muntas. Kenapa kamu teriak-teriak? Enggak, Mbak. Cuman mau ngomong amin.
Ya, amin. Soalnya pengemis ini bilang saya cantik sekali. Terima kasih ya. Ma, Alia udah pulang. Tapi maaf, sekarang Alia belum bisa nemuin Mama. Kelar. Nasinya masih banyak, Nyonya. Sayang kalau dibuang-buang. Anak-anak itu sepertinya wajah mereka gak asing lagi. Hari ini. Mas Irfan, tolong jangan berisik. Nanti kalau kedengaran ibu, darahnya naik lagi. Raffi, masuk. Tapi, Pak. Masuk! Lebih rela kalau makanan itu diinjek-injek dibandingkan dimakan sama kamu. Jangan sakiti adikku. Kau jangan berteriak seperti itu pada adikku. Superhero. Superhero. Ah, jagoan. Nyuwun kesiangan. Irfan, bikin masalah apa lagi dia? Tuh kan batuk, Om jahat sih. Mas Irfan. Jangan, jangan. Lepasin adik aku. Lepasin adikku. Ya, aku bilang pergi sana, pergi. Harus dikasih pelajar ini satu-satu nih ya. Apa sih, Mas? Jangan! Keterlaluan kamu, Irfan. Keterlaluan kamu. Kamu tidak lihat. Mereka hanya anak-anak. Keterlaluan kamu. Masuk sana. Ngapain sih belain mereka? Anak mama juga, bukan? Cucu mama apa lagi? Sama-sama mama belain aku. Irfan, anak kandung mama. Cukup. Cepat masuk dalam rumah sekarang. Ngapain lain hari ini sih? Anak sulung mama tuh tidak memikirkan mama. Sudah meninggalkan mama. Dia tuh anak durhaka yang namanya Sah. Diam! Diam kamu! Mama tidak mau dengar. Mama tidak mau dengar apapun darimu, Irfan. Cepat masuk kamu ke dalam atau silakan kamu keluar dari rumah ini.
Ma, dia keterlaluan, Ma, Suraya. Sabar ya, Ma ya. Tapi gimana pun juga masih Irfan kan anak kandung Mama. Mama yang sabar ya. Mas, masuk. Mama tidak bisa nyingkirin aku. Gak bisa usir aku dari rumah ini. Kenapa? Karena aku satu-satunya anak Mama yang masih peduli sama Mama. Mas! Kalian tidak apa-apa kan? Tidak ada yang luka? Ayo, ayo bangun. Ayo, ayo bangun sayang. Kalian tidak apa-apa kan? Hmm? Rasanya seluruh tubuhku bergetar melihat ketiga anak ini. Kalian baik-baik saja. Jangan dengarkan kata-kata Om Galak tadi ya. Dia memang anak nenek yang paling nakal. Jangan dengarkan dia ya. Jangan khawatir, Nek. Kami semua baik-baik saja. Iya, Nek. Kami tidak apa-apa. Kami bertiga tidak apa-apa, Nek. Kasih, Nek. Mumtaz, masih ada nasi kotaknya kan? Kalian lapar? Berikan pada mereka. Ayo, masing-masing dua ya. Terima kasih. Terima kasih, Nek. Terima kasih, ya, Nek. Semoga kamu, Nek. Iya, sayang. Sama-sama. Terima kasih banyak, Nek. Sekarang kami pulang dulu. Iya, Nek. Kami pulang dulu ya. Baik, Nek. Kami sekarang harus pergi. Sampai jumpa, Nek. Dadah, Nek. Aneh,
Aku belum pernah sekalipun ngelihat mama bersikap semanis itu pada anak-anak lain selain Kadhafi anakku. Nyonya. Nyonya. Nyonya masuk aja ke dalam kamarnya. Tidak apa-apa, Mumtaz. Ma. Mama kan belum sembuh benar. Mendingan sekarang mama isi apa aja yuk di kamar ya. Iya. Mas Saif, selamat ulang tahun, Mas. Tidak henti-hentinya aku bersyukur karena aku memiliki suami yang baik seperti kamu. Semoga kamu bahagia di atas sana, Mas. Ma, mau sekarang istirahat ya. Makanya mama jangan marah-marah terus. Iya. Yeah. Nyonya. Lebih baik Nyonya minum obatnya sekarang. Dari mana kamu dapat obat itu, Mumtaz? Dari toko depan, Mbak. Iya, dari toko depan. Saya juga nggak nyangka kok ada obat di sini di toko depan. Ternyata masih ada yang ngejual. Padahal kan aku udah ngeborong di semua apotek daerah ini. Biar saya kasih obatnya. Nggak usah, Mbak. Biar saya saja yang kasih sama Nyonya. Aku harus pastikan obat itu habis sesegera mungkin. Bu Sadia, ada kunjungan buat kamu. Siapa ibu?